Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini kita akan bincangkan mengenai spesifikasi ataupun apa yang telah tertiris di arena web terhadap peranti terbaru yang Samsung bakal lancarkan pada 12 Februari 2020 ini. Okey, yang pertama sekali, perubahan dari segi nama. Samsung nampak gaya telah beralih kepada daripada Samsung Galaxy S10 kepada Samsung Galaxy S20. Yang mana sebelum ini jika diikutkan, Samsung sepatutnya mengeluarkan jenama seperti modelnya adalah Samsung Galaxy S11 ataupun S12, S13 dan seterusnya. Tetapi kali ini mereka melangkaui fasa itu, jadi mereka terus pergi kepada Samsung Galaxy S20. Nampak gayanya terdapat 3 peranti yang bakal dilancarkan dan satu boleh dikatakan one more thing untuk Samsung, dan namanya adalah Samsung Galaxy S20. Yang boleh dikatakan sedikit persoalan adalah mereka menerbitkan ataupun yang tertiris adalah semuanya versi 5G seperti Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus 5G dan juga Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Yang pertama sekali, kami akan lebih fokuskan kepada Samsung Galaxy S20 Ultra sahaja buat masa ini kerana ini lebih kepada satu pembaharuan dari segi kelas ataupun siri Samsung Galaxy S. Okey, baiklah. Yang pertama, daripada saiz skrinnya, daripada 6.4 inci pergi melangkaui sampai 6.9 inci, iaitu sebuah skrin yang sangat besar dan masih dipanggil Dynamic AMOLED. Apa yang istimewanya terhadap skrin ini adalah ia telah beralih daripada sebuah punch hole display di bahagian kanan ataupun kamera depan, beralih kepada di bahagian tengah ataupun boleh dikatakan sama juga seperti Samsung Galaxy A series yang baru ini dan juga Samsung Galaxy Note yang baru ataupun Samsung Galaxy Note 10. Dan bukan itu saja, ia menggunakan skrin sejenis 120Hz ataupun Dynamic AMOLED seperti yang kami cakapkan tadi, dan boleh dikatakan ini adalah peranti mainstream untuk peranti flagship memperoleh ataupun menggunakan skrin sejenis 120Hz. Telah lama sebenarnya kami minta untuk jenama-jenama besar seperti Samsung, Huawei, iPhone dan sebagainya, Apple menggunakan skrin 120Hz. Nampak gayanya Samsung telah mendahului mereka dan kami katakan ini hanyalah rumor sahaja ataupun ura-ura, tapi kita akan lihat tidak lama lagi 12 Februari 2019 ini. Seterusnya adalah versi kamera. Nampak gayanya Samsung Galaxy Ultra akan menggunakan sensor sebesar 108MP, iaitu sebuah sensor yang amat besar dan boleh dikatakan amat detail. Yang pernah kami cuba adalah Xiaomi Mi Note 10 dan boleh dikatakan perbezaan antara 64-108MP agak ketara jika anda membuat zoom in dengan begitu dalam. Dan menariknya juga, Samsung Galaxy S20 ini menggunakan periscope, menggunakan sensor 48MP, tidak seperti mana-mana peranti lain yang menggunakan sensor seperti itu untuk sebagai kamera utama. Tapi kali ini mereka menggunakan sejenis periscope dan menggunakan boleh mencapai sehingga 10 kali optical zoom. Mengikut kata Samsung juga, mengikut ura-ura juga yang pernah kami katakan, pernah kami terbitkan di Amaz.my bahawa zoom itu boleh mencapai sehingga 100 kali zoom. Kami pernah melihat Huawei P30 zoom sehingga 50 kali ataupun Oppo Reno 1 sampai 60 kali. Tetapi kali ini nampaknya lebih dalam kerana ini adalah boleh dikatakan optical zoom sehingga 10 kali, tidak seperti peranti P30 yang hanya 5 kali sahaja, manakala 10 kali itu adalah untuk hybrid. Dan kita akan lihat apakah fungsi baru yang akan ditawarkan. Antaranya yang menarik juga adalah dari segi rakaman, bahawa ini akan menyokong rakaman sehingga 8K 30fps. Qualcomm ada menunjukkan bahawa satu peranti yang telah menggunakan Snapdragon 865 merakam video 8K 30fps tanpa henti pada peranti yang menyokong Snapdragon tersebut, Snapdragon 865. Dan kami agak pasti kerana pada hari ini juga Qualcomm menerbitkan video tersebut dan dalam masa seminggu lagi Samsung akan mengeluarkan Samsung Galaxy S20, dan kami agak yakin itu adalah hasil video daripada peranti Samsung Galaxy S20 Ultra ataupun versi-versi yang lain. Okey, seterusnya adalah peningkatan megapiksel pada kamera hadapan. Sebelum ini hanya menawarkan 10MP untuk Samsung Galaxy S10 dan nampak gayanya pada Samsung Galaxy S20 Ultra akan menggunakan 40MP sensor, yang mana yang lain Samsung Galaxy S20, S20 Plus hanya menggunakan 10MP lagi tetapi masih menyokong rakaman 4K 60fps. Dari segi chip pemprosesannya juga, untuk versi US sudah tentu akan menggunakan Snapdragon 865, iaitu 7nm proses paling berkuasa oleh Snapdragon. Untuk versi global semestinya akan menggunakan Exynos 990, yang mana Malaysia akan menerima versi tersebut. Kami faham mungkin anda terasa tertanya-tanya kenapa mereka tidak menggunakan Snapdragon di Malaysia, tetapi buat masa sekarang
Samsung hanya menawarkan Exynos sahaja buat masa ini. Namun, tak ada apa yang istimewa yang boleh kami cakapkan kepada anda. Yang membuatkan kami sedikit kecewa ataupun tertanya-tanya adalah kenapa Samsung Galaxy S20 tidak menawarkan storage ataupun storan bermula daripada 256GB, tidak seperti Samsung Galaxy Note 10 yang menawarkan permulaan storage dalaman adalah 256GB. Kali ini hanya 128 dan menawarkan SD card slot sebagai slot tambahan jika perlu. Apa yang pasti, Samsung Galaxy S20 Ultra akan menggunakan bateri sebesar 5000mAh, iaitu sebuah bateri kapasiti yang agak besar untuk peranti kelas mature pada tahun ini, dan kita akan lihat bagaimana Huawei ataupun Apple akan menandingi peranti daripada Samsung ini. Tidak lupa juga, ini bakal menggunakan One UI 2.0 berasaskan Android 10, dan kita akan lihat fitur-fitur yang akan diperkenalkan, bukan sahaja apa yang kami telah tunjukkan kepada anda pada video sebelum ini, tetapi mungkin Samsung akan mengolah sedikit daripada apa yang mereka telah terbitkan kepada kami semua ini. Jadi itu sahaja dahulu apa yang pasti mengenai Samsung Galaxy S20, S20 Plus dan juga S20 Ultra, dan untuk variasinya juga seperti variasi 5G ataupun 4G, kami masih tidak pasti. Kita akan lihat dan tunggu pada 12 Februari ini. Tidak lupa juga, Samsung bakal memperkenalkan satu peranti misteri, iaitu boleh dikatakan one more thing untuk versi Samsung, iaitu Samsung Galaxy Z Flip. Boleh dikatakan sebelum ini dinamakan sebagai Samsung Galaxy Bloom, iaitu sebuah peranti boleh lipat. Ia mempunyai penampakan sama seperti peranti-peranti lain, tetapi ianya lebih kepada boleh lipat menjadi lebih kecil. Ianya bukan lagi peranti yang baru kerana Motorola telah memperkenalkan Motorola Razr baru yang juga turut mempunyai fungsi tersebut. Tetapi kali ini yang istimewanya terhadap peranti Samsung Galaxy Z Flip ini adalah ianya menggunakan skrin kaca, bukan lagi seperti Samsung Galaxy Fold yang mana menggunakan boleh dikatakan polimer, iaitu sebuah plastik yang mana agak fragile ataupun mudah calar ataupun mudah rosak. Untuk skrin Samsung Galaxy Z Flip menggunakan sejenis skrin yang baru ataupun kaca yang baru, dipanggil Ultra Thin Glass, iaitu UTG. Kami sangat berminat melihat bagaimana mereka tackle ataupun mereka desain kaca seperti itu supaya boleh lipat. Selain daripada itu, ianya menggunakan pemproses daripada Snapdragon juga, iaitu Snapdragon 855. Ya betul, ini tidak menggunakan Snapdragon 865 yang terbaru, tetapi apa yang pasti, mereka mungkin untuk ingin mengurangkan kos dan lebih mampu milik untuk semua orang. Jadi kita akan lihat bagaimana Samsung memperkenalkan peranti yang misteri ini, iaitu Samsung Galaxy Z Flip yang telah tertiris di banyak tempat. Jadi itu saja apa yang tertiris di arena web, iaitu Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra dan juga peranti misteri Samsung Galaxy Z Flip. Apa yang pasti, semua ini masih lagi ura-ura dan telah pun boleh dikatakan leak. Dan kita akan lihat bagaimana Samsung perkenalkan peranti mereka akan datang pada 12 Februari 2020 ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.